Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Capokel. Mudah-mudahan kawanku semuanya diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di hari ini kita akan nonton bareng Power Emak-emak ya. Dan video ini saya ambil dari channelnya Sahlan Kokasinta. Nah, nanti untuk lebih lanjut bisa lihat di channelnya Sahlan Kokasinta. Nanti linknya saya cantumkan di deskripsi. Bagaimana tanggapan emak-emak setelah acara pesta demokrasi pilpres ini selesai? Akan kita lihat bersama-sama. Lapor Jenderal, kami dari Kampung Pacing Marinijaya Bekasi sudah melaksanakan tugas saya memilih Bapak sebagai Presiden RI. Selanjutnya lanjutkan Pak. Dan kami laporkan untuk kubu nomor 1 dan tidak terima dengan kemenangan Bapak. Katanya Bapak kurang, harus diapakan Pak? Pak Prabowo. Nah, itu tadi ya tanggapan mama, the power mama yang menyatakan bahwasanya puas dengan hasil quick count untuk sampai hari ini adalah perolehan angka tertinggi di pasangan paslon nomor 2 yaitu Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Dan ini tanggapan dari masyarakat lainnya, akan kita lihat bersama-sama. Sabar, kesabaran jenenganlah yang membuat jenengan itu dipilih oleh rakyat. Betul. Keikhlasan jenengan yang membuat jenengan mendapatkan nilai yang tinggi dari masyarakat. Tidak ada satupun manusia yang bisa merendahkanmu tanpa izin Allah. Betul. Mereka bisa menilaimu dengan begitu rendah. Tapi kenyataannya, Allah itu adil, Allah itu maha baik. Dan saat ini, banyak orang yang bilang Pak Prabowo itu curang, settingan. Saya yakin, Allah itu bersamamu Pak Prabowo, orang yang begitu sabar. Dan kalau kita flashback ke belakang, memang Pak Prabowo ini 2 kali nyapres dan 2 kali gagal, dan Pak Prabowo memang sabar untuk menanti hingga tiba saatnya di tahun ini, di Pilpres tahun 2024 ini, Pak Prabowo bisa mendapatkan suara terbanyak ya dari pasangan 01 dan 03. Pak Prabowo adalah mendominasi urutan teratas. Dan ikhlas, pilihlah pemimpin yang dimana banyak dibanjiri fitnah karena beliau dalam keadaan benar. Pilpres sudah selesai. Gak usah kita saling menjatuhkan pilihan lawan atau yang tidak terpilih nanti. Saatnya kita kembali ke rutinitas awal. Bekerja, bekerja, dan bekerja. Betul. Jadi Pilpres sudah selesai. Pesta rakyat, pesta demokrasi sudah selesai. Dan kita waktunya kembali ke aktivitas kita masing-masing. Semuanya kita serahkan ke KPU, dan siapapun nanti presidennya itulah pilihan rakyat ya. Ingat kawan, baliho Pilpres tidak bisa dimakan. Mas Anies gak usah takut, disebut saja angkanya gitu loh, kayak saya gitu, jangan di bawah 5. Sebut saja angkanya berapa? 11 mas, dari 100. Ketika pemilu Bapak langsung diberikan nilai 17% dari 100. Terus Bapak ngomong, kalian percaya? Soal saya segitu, tantrum. Wah, curang ini. Harus lapor ini. Nah, itu adalah kebiasaan dari sejak zaman nenek moyang kita ya. Jadi sebuah kompetisi itu pasti ada yang kalah dan pasti juga ada yang menang. Dan biasanya di setiap yang kalah, ini akan mengorek-ngorek ke apa ya, ketidakbenaran dan lain sebagainya. Dan seharusnya kita legowo saja, berarti belum rezeki kita, seharusnya seperti itu. Demo, kayak mana Pak? Kayak mana? Bapak memberikan nilai kepada orang lain 5 per 100, tapi Bapak dinilai langsung oleh masyarakat, oleh rakyat. Bapak nggak terima, kayak mana? Nggak adil, tah? Kalau Bapak tidak percaya nih, ketika Bapak habis nyoblos nih, jangan pulang Pak. Bapak tungguin tuh, Bapak tungguin sampai pembukaan kotak suara tuh, Bapak lihat suara Bapak berapa tuh, Bapak lihat yang milih Bapak berapa.
Dan saya kira di setiap TPS itu sudah dihadirkan saksi-saksi ya toh, dari masing-masing partai ya toh, dalam penghitungan itu ditunggui sampai selesai. Jadi untuk tindak kecurangan saya kira sangat-sangat tidak mungkin, dan itulah yang sebenarnya. Makanya Pak, jangan angkuh, jangan sombong ketika dinilai langsung oleh rakyat. Tantrum, nggak terima. Gimana? Udahlah Pak lah, daripada lapor sini, udah terima dengan lapang dada bahwa Bapak kalah. Udah kayak gitu, nggak usah lapor ke sini, ke sono, percuma Pak. Percuma, mending Bapak bikin film lagi dong. Mending film lagi, oke? Yang mau makan siang siapa? Oke. Anak sekolah, dia udah lepas. Kalian pernah dengar nggak, sekali aja Pak Prabowo tuh ngejelekin program-program dari lawannya. Sejauh gue main internet ya, gue nggak pernah lihat satu VT pun Pak Prabowo. Betul, Pak Prabowo tidak pernah menyangkal atau menjelekkan dari rencana-rencana atau ide-ide yang dikeluarkan dari lawan politiknya ya. Pak Prabowo cuma diam, dan sedangkan program-program dari Pak Prabowo yang disampaikan ini sepertinya selalu dilecehkan dan direndahkan, dan akhirnya masyarakat bisa menilai. Bung jelekin program-program dari lawannya. Padahal sebenarnya tuh banyak banget celak, salah satunya internet gratis ya. Nih menurut gua, pemerintah yang baik itu pasti lebih mementingkan rakyat kecil dibanding rakyat-rakyat yang emang udah mandiri. Lu ngerti nggak rakyat yang mandiri, yang kayak misalkan udah bisa makan tanpa harus dibantu pemerintah? Yang lu tuh secara panganannya tuh udah cukup, udah bisa hidup sendiri gitu loh. Kayak beras aja lu udah bisa beli tanpa harus ada bansos. Nah itulah warga-warga yang mandiri. Tapi ada warga yang emang tuh butuh dibantu sama pemerintah untuk bisa makan. Sekarang lo bayangin, internet gratis itu nggak bisa dirasain oleh seluruh warga Indonesia. Karena apa? Lo lihat nih, masyarakat yang butuh bantuan secara pangan aja, gimana dia bisa punya handphone? Betul. Jangankan untuk beli handphone, untuk kebutuhan sehari-hari saja sudah sulit. Makanya Bapak Prabowo memberikan program untuk makan siang gratis itu diperuntukkan. Jadi peruntukannya jelas, yaitu untuk orang-orang yang memang betul-betul membutuhkan dan kurang mampu ya. Buat makan aja kurang, gimana dia bisa beli handphone? Nah terus lo pikir, itu internet gratis buat apa? Berarti kan itu internet gratis hanya untuk rakyat yang berkecukupan. Padahal tugas utama pemerintah itu adalah lebih memperhatikan rakyat yang miskin, rakyat yang perlu dibantu sama pemerintah. Tapi pernah nggak lo dengar, sekali aja Pak Prabowo tuh ngejelekin itu program. Padahal banyak banget hal yang mesti dievaluasi dari program itu. Itu poinnya, menurut gue pemerintah itu, lo nggak usah capek-capek ngomong di publik biar orang tuh benci sama lawan lo, tuh nggak perlu. Betul, nggak perlu ya sebetulnya. Jadi itulah kesabaran dari seorang Prabowo Subianto. Dan ketika sekarang dinyatakan ada kecurangan dan kecurangan, ini Pak Prabowo kalau kita lihat ini sangat-sangatlah sabar, hingga dia mencapreskan ini sampai 3 kali. Kalau betul dia dulu ketika mencalonkan pertama kali jadi presiden, kalau memang mau berbuat curang, ini saya kira semuanya bisa dipilih. Tapi Pak Prabowo tidak seperti itu ya. Ini pernyataan dari emak-emak juga, kita lihat. Jadi setiap program itu harus dilakukan secara bertahap, nggak mungkin bisa dilakukan secara 100%. Nah, jadi jangan menggiring opini seolah-olah di tahap pertama itu seperti kelinci percobaan. Itu salah mas, salah persepsimu beneran. Dan program itu juga punya target mas. Targetnya mereka menargetkan pada tahun 2029 mereka sudah mencapai 82 juta anak lebih. Nah, ini adalah emak-emak ini juga menanggapi pernyataan si bule kapan hari itu yang sudah keluar-keluar di media sosial ya. Jadi disangkal dan dibenarkan sama Mbak ini ya. Akan kita lihat lagi video yang lainnya. Saya sebentar akan kita lihat. Nah, ini adalah pernyataan dari Bapak ini. Anies Baswedan
seakan-akan kompak mengatakan ada kecurangan, parpolnya sedang konsolidasi dengan 02. Terus Cak Imin sudah menyatakan congratulations, ucapan selamat. Ucapan selamat. Terus mau ngomong apa? Mas Anies, Mas. Saya juga pusing. Saya melihat memang kualitas capresnya ini berdua. Ya. Anies Baswedan dan Ganjar ini memang hanya jadi mainan politik dari parpol-parpol. Anda nggak berkompeten untuk bisa jadi capres. Ya. Makanya lain kali coba introspeksi. Tingkatkan dulu kualitas diri. Betul. Betul, betul. Jangan kepedean. Mau jadi capres, kalahnya telak. Terus mau coba protes. Terus mau ngapain? Mau menggerakkan apa? Ini negara berdasarkan konstitusi. Betul. Rakyat sudah memilih calon presidennya dan berhasil. Prabowo Gibran menang telak. Telak. Lantas Anda yang kalah ini mau mengatakan itu curang? Gak bisa. Gak bisa. Ya kita lihat saja. Anda akan berjalan sendirian. Dan habis ini mau ngapain? Petugas partai. Anies. Jadi menurut saya sih mudah sekali menebak akan jadi apa Anies Baswedan dan Ganjar. Oke, sahabat dimanapun saudaraku berada, yang masih setia bersama Cak Bugel di sini, itu tadi tanggapan-tanggapan dari masyarakat tentang Pilpres di tahun 2024 dan sampai hari ini masih di urutan teratas, yaitu Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya Indonesia akan lebih baik dan lebih maju siapapun itu presidennya, dan kita dukung program-program pemerintah kedepannya. Dan untuk pasangan yang kalah, mohon legowo, seperti itu ya. Terima kasih. Cak Bugel undur diri, diakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di reaction berikutnya.